Hai guys, jumpa lagi dengan kami dari YouTube channelnya Iwan Agung Saputra. Kali ini kita akan makan mie goreng ya, dicampur dengan steak beef yang dirangkai menjadi sebuah makanan yang enak ala kami. Tapi kali ini kita tidak sedikit banyak mencerita mengenai mie goreng ini, tapi mie goreng ini saya tambahkan semacam bubuk ya, bubuk daun kelor, di mana saya makan langsung bersama bubuk daun kelor ini. Jadi tepung daun kelor ini adalah sangat banyak manfaat untuk kesehatannya, di mana menurut WHO itu mengandung potasium 3 kali lipat daripada pisang, dan juga kalsium 4 kali lipat daripada susu. Vitamin C-nya 7 kali lipat daripada jeruk. Vitamin A-nya 4 kali lipat lebih dari banyak pada wortel. Proteinnya itu 2 kali lipat daripada susu. Jadi, cobalah Anda buktikan sendiri bagaimana Anda mau makan dengan menyampurkan bubuk daun kelor kepada apa namanya? Makanan yang Anda pakai seperti yang saya lakukan ini. Ya mungkin agak sedikit aneh ya, dan mungkin lucu ataupun mungkin terasa tidak enak. Namun untuk menjaga kesehatan, ya kita mau tak mau harus merasakan apa yang saya rasakan ini. Dan semoga ini bisa menambah daya sehat dan daya tahan tubuh untuk Anda semua. Dan juga katanya daun kelor ini bagus untuk kesehatan dan untuk pencegahan dalam masalah COVID. Dan jangan Anda rasa bahwa COVID itu tidak udah hilang ya, tapi COVID masih ada, dan bagaimana kita mensikapi wabah COVID ini dengan baik dan cerdas, di mana kita harus selalu pakai masker, jangan lupa booster. Nah, selain itu, kalau menurut WHO juga bahwa daun kelor ini adalah miracle tree, pohon ajaib, karena manfaatnya adalah banyak untuk kesehatan, di mana salah satunya menjaga kesehatan jantung, mengatasi diabetes, menjaga kesehatan ginjal, menjaga kesehatan otak dan saraf, memperlambat efek penuaan, menurunkan panas demam pada anak, menurunkan tekanan darah dan kolesterol, memperkuat kekebalan tubuh, menjaga berat badan, mencegah kanker, mengatasi rematik, pegal dan juga nyeri, menjaga osteoporosis, menyehatkan rambut, mengobati sariawan, mengobati penyakit liver, merangsang produk air susu untuk ibu, dan juga menjaga kesehatan mata dan juga meningkatkan kesehatan pada pencernaan. Jadi daun kelor ini sangat baik untuk kesehatan, dan mungkin cobalah Anda konsumsi daun kelor ini baik berupa dalam bentuk teh, bubuk, dan lainnya. Kami dari Lajuka Kopi juga menjual minuman daun kelor yang kami campur dengan vanilla, red velvet, choco atau lainnya. Tapi yang lebih murni yaitu dengan mencampur hanya berupa teh kelor. Ini menu adalah yang kami gunakan di lapak Lajuka Kopi di Mall SKA Pekanbaru. Dan juga bila Anda ingin memilikinya dan menikmati produk dari kami, datanglah ke tempat kami ini ya guys. Okay guys, see you next time, then see you later, bye. Lanjutlah kopi, tempatnya ngopi, rubrika Kas Riau di Pekanbaru. Dan semoga Anda datang dan singgah di Lanjutlah Kopi. Okay guys, kami tunggu ya.